Saudara dengan hati bebas dan tulus hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, saya bersedia. Selama menjalani perkawinan ini, bersediakah saudara saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudara dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Francisca Saren, bersediakah saudari dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, saya bersedia. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah saudari untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudari dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Adakah kalian berdua sebagai suami istri Katolik? Bersediakah menunaikan kewajiban-kewajiban kamu di dalam hidup, perkawinan, dan keluarga, di dalam gereja dan masyarakat? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabatan tangan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan gereja Allah dan gerejanya. Saya Primus Eligius Naif memilih engkau Francisca Saren menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan marang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Primus Eligius Naif menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Apa yang dipersatukan Allah, jangan diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Tanda cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Francisca Saren, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Francisca Saren, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Primus Eligius Naif, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga kalian berdua saling menghadap dengan wajah penuh cinta kasih. Semoga ikatan cinta kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Anak-anak yang terkasih, terima kitab suci salib dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan baik dalam suka maupun duka.
pergunakanlah semua ini dengan kehidupannya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian, doa kami pun selalu menyertai kalian. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, sekarang pasangan Eligius Naif dan juga Francisca Sareng terasa dengan mengikrarkan janji mereka di hadapan kita. Profesiat untuk kalian berdua, semoga tetap bahagia di dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Mari kita memberikan aplaus untuk mereka. Yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya, senantiasa juga menjaga pasangan Primus Eligius Naif dan Francisca Sareng ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu. Serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon.
Sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citramu, engkau telah menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging, dan engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Ya Allah, engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam engkau perempuan bersatu dengan laki-laki, dan dalam komunitas insani yang pertama yakni keluarga, dianugerahkan dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun. Tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hambamu ini yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindunganmu. Curahkanlah anugerah Roh Kudusmu ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan, karena kasihmu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hambamu Francisca Sareng, mempelai perempuan ini dengan rahmat, cinta, dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati suaminya tertambat padanya dan mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas, dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepadamu, ya Tuhan, semoga hamba-hambamu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan pri hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapatkan keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontohi karena kebajikan, dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga. Dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian dalam meja perjamuan-Mu. Kami mohon semoga Primus Eligius Naif dan Francisca Saring yang telah dipersatukan dalam sakramen perkawinan senantiasa berpaut pada-Mu dan memakmurkan nama-Mu kepada semua orang dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dihempas badai kehidupan kadang berlayar dengan begitu tenang. Pater yang kami hormati dan kasihi, Bapak Ibu pengurus lingkungan kelompok umat basis yang kami hormati dan kasihi, kedua keluarga besar yang kami hormati dan kasihi, anggota kor, petugas liturgi lainnya yang kami hormati dan kasihi, Egy dan Siska yang berbahagia pada sore hari ini, selamat malam untuk kita sekalian. Pertama-tama mungkin patut kita sekali lagi puji syukur pada Tuhan, karena hanya atas berkat dan tuntunannya, maka peristiwa pemberkatan nikah Egy dan Siska pada sore hari ini boleh berjalan sesuai yang telah direncanakan.
Pada tempat yang kedua, saya sama keluarga menyampaikan profesiat dan selamat berbahagia untuk Egy dan Siska. Semoga Allah, Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan rumah kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih dalam kebahagiaan Allah yang kekal. Amin. Dan semoga saudara sekalian yang hadir di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi dan perkawinan Egy dan Siska telah selesai. Marilah pergi, kita semua diutus.